Ibunya beserta anaknya yang laki-laki itu datang ke rumah. Kebetulan saya selaku ketua pembangunan Masjid Nurul Huda itu, jadi saya dimintai tolong untuk mengatur kesemuanya tamu-tamu yang akan datang mengunjungi rumah Cut Meriska, yang kebetulan pada tanggal 17 Agustus itu nanti Cut Meriska akan menikah di rumah Cut Meriska yang letaknya di Jalan Bunga Soka di depan Masjid Nurul Huda.